Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini saya bersama teman-teman ada informasi bahwasannya ada seorang anak yang dulunya pernah diadopsi oleh sebuah keluarga. Namun setelah adiknya itu berusia 4 tahun, pasangan yang mengadopsinya untuk bapaknya sudah meninggal dunia, sedang ibunya sekarang kondisinya stroke, jadi tidak ada yang merawat. Ini tadi baru saja dapat informasi, makanya kami bersama teman-teman langsung mengecek ke lokasi. Nanti akan kita lihat kalau memang adiknya memang bisa dan mau kita rawat, akan kita rawat. Masalahnya kasihan ya, anak dulunya yang diadopsi, namun sekarang yang adopsi sudah meninggal dunia dan yang satunya stroke. Mohon doanya teman-teman semuanya ya. Bapaknya namanya siapa? Santoso. Santoso nikah sama? Sama Bumus. 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 Gak punya anak. Gak punya anak. Akhirnya dia pergi ke Kediri. Ke Kediri terus adopsi. Adopsi anak ini. Adopsi adik ini. Iya. Ini namanya siapa sekarang? Vino. Namanya siapa? Alvino. Alvino Mustafa. Alvino. Namanya adiknya Alvino Mustafa. Panggilannya Vino. Vino. Yes. Terus si ibu sama bapaknya ini tahu? Ibu atau bapaknya ini siapa? Tahu, ibunya tahu, cuma bapaknya itu enggak tahu. Oke, berarti si yang ibu yang sakit ini tahu, nama ibunya ini siapa tahu? Tahu. Tahu ya? Ibunya tahu. Ya. Oh, iya. Berarti masih keluarga sama bapaknya itu. Oh, masih ada keluarga. Berarti gini. Family. Ibunya si adik ini itu masih saudara almarhum bapaknya. Iya, almarhum. Jadi adik Vino ini dulu sengaja dirawat oleh kakak ibunya, berarti bukan diadopsi ya Pak ya, berarti sama kakaknya. Jadi mungkin ibunya Vino ini adiknya si almarhum bapak ini, makanya dirawat karena tidak punya anak ya. Terus sekarang si posisi bapak ini sudah meninggal. Karena ini nanti perlu dokumentasi, bisa kita minta ini, kalau tidak kita foto aja ini. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini saya sudah berada di desa mana Pak? Dungpo. Desa Dungpo, Kecamatan Nimbang, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Ini kondisi ibunya. Ya, alhamdulillah untuk tetangganya baik-baik semuanya. Ya, tetangganya baik semua. Lah, ini masalahnya ibunya sudah nggak bisa ngomong. Benar Pak ya? Iya. Saya merinding. Ibunya nggak bisa ngomong, sedang suaminya sudah meninggal. Lah, anak yang diadopsi karena nggak ada yang merawat, jadi ibunya ini sementara dititipkan ke kami.
tetap akan kami terima nanti sambil kita cari asal usulnya kayak apa, karena demi masa depan anaknya, Pak. Iya. Ya? Iya, Pak. Ya. Nah, ini kondisi ibunya, ini ibunya lagi sakit stroke, Pak ya. Stroke. Sudah berapa lama? Hampir 1 bulan. Oh, baru 1 bulan? Iya, hampir 1 bulan. Ya, hampir 1 bulan. Ibu ini namanya siapa? Bu Mus. Muslimah. Jadi gini ya, guys, untuk sementara adiknya ini karena memang di sini kondisinya ibunya stroke, nggak bisa ngomong, nggak bisa apa-apa, Pak ya. Iya. Makan saja nggak bisa, minum aja nggak bisa. Lah karena memang merawat anak itu susah, apalagi bukan anak kandung. Iya. Apalagi memiliki keterbatasan kayak gini. Nah sementara nanti akan kita bawa. Lah sekarang kita ditemani Pak Cina, Pak. Pak Solikin Sekdes. Alhamdulillah adiknya sudah punya kakak, sudah punya adik. Wes mudah-mudahan nanti mohon doanya kita ada solusi-solusi yang terbaik. Lah jadi gini Pak Kasun, Pak Sekdes, sementara nggak apa-apa kita bawa. Sementara kita bawa. Mohon nanti kalau kami perlu surat ini dan itu, mohon kami dibantu, Pak. Acaranya kasihan adiknya, ya. Yeah. Ya, jadi gitu guys ya. Jadi seandainya jenengan mau sowan ke yang penting Bapak tahu bahwa adiknya ini yang rawat saya, Pak Purnomo, rumah saya di Nguwok, Kecamatan Modo, Lamongan, Jawa Timur. Nah, ya. Nguwok, makanya saya. Ya, Pak ya. Karena kondisi adiknya kasihan. Nanti biar saya. Itu jenengan cari nih. Nanti biar saya tak rundingan ya, guys ya. Jadi hari ini saya ditemani Pak Sekdes sama Pak Dusun, sama warga. Jadi benar-benar niat kita memang satu, Pak. Kita membantu aja, Pak ya. Enggak ada niat lain. Sementara kita bawa ya. Minta doanya ya. Salim dulu dong di antara anu, salim dulu. Salim dulu, Mbak. Bismillah. Nanti pindah ke sini lagi, Nak ya. Yang besar ya. Thank you.